Yes, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sayur kaki sapi yang sangat mantap, teman-teman. Untuk bahan penambangannya, kaki sapi segera diolah dan dimasak dengan seperti ini, teman-teman. Dengan kemantapan sum-sum pada bagian dalam, seperti ini, sum-sumnya. Kita lihat. Sum-sum pada bagian dalam tulang sini, teman-teman, yang sangat mantap dan menggoda selera tentu, teman-teman. Sumsumnya sangat empuk dan lembut, teman-teman ya. Sumsum yang empuk dan lembut dengan daging-daging yang menempel pada bagian dinding-dinding kaki dan tulang, teman-teman. Dengan bumbu-bumbu yang mantap, seperti tomat, wortel, daun bawang, seledri dan lain-lain, teman-teman. Kaki sapi dengan tulang sumsum yang sudah selesai kita proses dalam pemasakannya, teman-teman. Pemasakannya cukup mudah dan sangat gampang, teman-teman. Hanya perlu direbus cukup lama agar menghasilkan rasa empuk yang mantap dan menggoda, teman-teman. Seperti ini. Tulang sumsum sapi yang kita kaspol bersama channel Habader. Pada bagian dinding-dinding tulang masih menempel bagian-bagian urat yang sangat mantap dengan daging-daging tetelan pada bagian-bagian. Memakannya dengan cara menggunakan sendok dan pisau pemotong. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial masakan kaki sapi mantap dengan sumsum pada bagian dalamnya. Selamat menyaksikan video bersemangat terbaru dari channel Habader. Jangan lupa like-nya gratis, share-nya gratis, subscribe-nya juga gratis. Dukung terus channel ini, dukung terus semangatnya, dukung terus karyanya, sukses bersama. Saksikan terus video bersemangat gaspol dari channel Habader berikutnya. Mantap, dan terima kasih. Go, go, go. Thank you. Bye.